So guys, hari ini gue bakal mainin game Cardboard Clash, dimana ini adalah game keluaran dari NetEase yang bergenrekan Battle Royale Mobile. Kalian pasti tahu gue suka sekali dengan genre Battle Royale ini, dan ini sudah tersedia di App Store dan juga Play Store, atau di Android dan juga iOS. Kalau kalian mau download, linknya ada di deskripsi, gue udah taruh di sana biar kalian tidak susah ya. Dan uniknya adalah semua karakter di sini itu tercipta dari cardboard ya. Kalau kalian tahu, cardboard itu terkenal mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu kali ya. Dan di sini juga gue udah nyobain, gue udah level 9 sekarang. Karakternya itu punya kemampuan yang beda-beda, guys. Di sini udah unlock sekitar 4 karakter yang gua punya, dan gua pakai yang cewek tengkorak ini ya, karena dia dapat efek increase attack sekitar 3,5% after slaying an enemy ya. Slaying itu apa ya? Nah, kalau yang mukanya aneh ini kenapa mukanya begini? Dia ada bonus damage 25% untuk melee enemies atau yang cowok-cowok ya. Rada mementingkan gender sekali ini kayaknya karakternya ya. Sedangkan yang ini mukanya apa gini sih? Ini increase movement speed 30% setelah kita nyerang untuk 2 detik. Berarti ini sekali nampol kabur ya. Datang dan pergi gitu aja. Nah, sedangkan ini adalah karakter pertama gua, dan kalian juga kalau misalkan download pasti dapatnya yang ini ya. Ini nggak ada kayak spesial-spesialnya, tapi attack, health sama speednya itu kayak seimbang gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari semua karakter itu kayak beda-beda gitu loh, attack, health sama speednya. Dan satu lagi guys, kenapa gua sekarang recordnya itu pas level 9? Karena di level 9 itu kita bisa unlock yang namanya slot sticker. Jadi slot sticker ini kayak tambahan gitu guys. Jadi kalau kalian lihat di sini nih ya, nah di sini ada nambahin 0,25% health recovery ya. Jadi kita itu punya poin sama diamond. Diamond gua juga udah coba isi sama yang $5. Gua pakai paket yang ini by the way, karena selain dapat 300 diamond, gua juga dapat goldnya gitu. Sedangkan kalau misalkan kita mau beli stikernya, kita bisa beli di sini nih. Ini kayak daily offer gitu ya. Jadi gua mau beli dulu. 12 seconds later. Dan kita bisa cek ke inventory, lalu ke stiker, lalu kita use di sini ya. Oke, kita dapat damage resistant. Itu slot berapa by the way? Oh, slot 2 sama 3. Oke, sip, mantap. Jadi gue bisa pakai di stiker ini karakter yang gue pakai. Alright, mantap. Salah. Oh, ini bisa double ya? Oh iya iya iya. Gue baru tahu loh ini. Gue kira satu stiker itu buat satu karakter doang, ternyata bisa dipakai mungkin di karakter lain ya. Oke, kita coba. Ini apakah ada? Bisa? Oh iya bisa, bener. Berarti stikernya ini lumayan berguna buat semua karakter kalau misalkan kalian mau ganti-ganti karakternya. Dan di sini juga kita bisa buka surprise blend box ya. Ini harganya 2500 kalau nggak salah. By the way, kok ini gratis ya? Apa gara-gara gua level 9 ya? Oke, kita buka aja. Oh, kita dapat candy. Candy ini karakter ya? Oh, siap. Karakternya wibu anjir. Coba kita lihat. Instantly recover 25% health when eating a burger. Ya, burger itu kayak bandage lah ya, untuk ngisi darah kalau misalkan darah kita berkurang. Selama ini jujur aja gue mainnya solo, dan menurut gue Battle Royale itu emang cocoknya itu dimainin bareng temen, bisa duo atau squad. Semoga nanti sama teman-teman gue bisa mainin ini ya. Oke, kita coba aja solo. Kalau di solo itu playernya kita nunggu sampai 24. Dan jangan salah, ini playernya jago-jago guys. Nanti gue bakalan liatin leaderboardnya deh. Sumpah ini jago-jago banget. Gue aja menang paling beberapa kali doang gitu loh, dari ya puluhan kali bermain. Alright, kita turunnya. Berdasarkan pengalaman gue harus yang ujung-ujung guys, karena mereka ini galak-galak jujur aja. Jadi gue menghindari masalah aja. Kalau misalkan nanti rank gua kecil, yang ada rank gua turun ya. Kalau misalkan di bawah 10 besar atau kayak rank 9, itu di bawah apa di atas ya? Ya pokoknya kalau rank 10 ke bawah gimana sih? Ya pokoknya kalau 9, 8 kayak gitu dia aman. Nambahnya itu ya nggak banyak sih, tapi aman lah. Cuman kalau kita rank 11 gitu, itu udah mulai minus tuh. Kalau rank 1 plus ya banyak sekali. Kita mainnya agak santai. Lupa guys. Pintunya di bawah. Mohon maaf. Ya ini senjata yang gua pakai itu durian, dan di sini juga ada levelnya gitu guys. Jadi nggak sembarangan kita tuh. Dan ini kalau misalkan kita makan diamond nih, ambil diamond, kita bisa dapetin skill nih. Contohnya gua ngambil yang Eagle Eye karena kita udah dapetin diamond yang lumayan. Jadi kita bisa naik level, kalau nggak salah ini mentok level 5 deh. Koreksi gua kalau salah ya. Dan si Eagle Eye ini seperti yang bisa kalian lihat tadi, awalnya kita sempit banget, pas udah pakai Eagle Eye dia kayak lebih luas tuh.
Tuh tulisannya Enchant Vision Range by 7 Yard. Waduh, maaf ya. Inggris gue rada ngaco. Dan di sini juga semua senjata ada levelnya. Kalau strip 2 berarti ini level 2, guys. Kalau strip 1 level 1, kalau strip 3 level 3. Yang gue tahu sih sampai level 3 doang. Cuman kalau misalkan gue nemu yang level 4 tiba-tiba, siapa yang tahu ya. Dan di pojok kanan atas juga itu kalau kalian lihat, itu kayak ada helm, armor, tas sama sepatu atau sendal. Itu juga ada level-levelnya. Level 1 sampai level 3 atau strip 1 sampai strip 3. Dan oke, itu ada orang. Maaf, salah. Oke. Dia kurang bisa lihat gua karena gua udah ngambil skill Eagle Eye. Iya, iya, kalau kayak gitu kelihatan juga sih. Ya Allah. Gua takut. Mereka udah lumayan lengkap peralatannya, anjir. Gua gara-gara kebanyakan ngejelasin kayaknya. Ya mungkin nanti pas gua main duo atau main squad bisa lebih enak ya. Oke, kita level 3. Punya sepatu roda, lebih kenceng. Ini kita armor level 1 ya, lumayan lah, not bad. And then kita punya shotgun, kita switch aja. Dan di sini bisa pakai dua senjata, by the way. Dan ini untuk ngebling-ngebling gitu, kayak ngegocek. Ngegocek-gocek musuh kalau misalkan kita lagi sekarat atau apa ya. Nah, ini dia item yang gua suka, guys. Panci. Melee damage di panci ini gede banget kalau di sini, coy. Kayak kita bisa nge-spam gitu loh, apalagi nanti ada skill yang namanya double hit. Oh, gua udah hatam lah pokoknya. Main game ini lumayan. Kalian cobain aja deh. Pasti ketagihan. Oh iya, maaf. Salah. No. Ya jangan mati dulu dong. Gua masih menjelaskan. Jangan mati dulu dong. Oke. Okay. Untung kita punya Eagle Eye, guys. Kita bisa tahu dia ngegoceknya kemana, nyarinya kemana. Kalau enggak kita udah mati. 5 minutes later. Sumpah kita belum punya helm. Helm juga enggak ada. Oke, kita itu ada yang perang. Omar Burger. Gua pakai skill Omar Burger itu kayak karena kita enggak punya item yang buat healing ya. Kita enggak punya burger. Skill ini tuh bisa nge-spawn burger tuh. Jadi enak. Ini tiap berapa detik sih? Tiap 7,5 detik tuh. Enak banget, guys. Jadi pakai beginian dong. Oke, bentar. No! Sakit banget. Wah, gila. Okto terlalu banyak menjelaskan, tapi ya sengaja kita naik level lah. Naik rank. Oke, kita tadi rank 3 ya. Ternyata rank 3. Enggak kerasa ya. Maaf. Enggak kerasa sambil ngejelasin, anjir. Oke, kita coba langsung ke yang duo mode, kayaknya lebih seru. Oke, sembari kita menunggu teman yang akan bermain dengan kita, kita coba klaim-klaim dulu yang bisa diklaim ya. Oke, itu doang ternyata. Dan ini yang gue bilang jago tadi, guys. Kita ada leaderboardnya. Oke, bisa dilihat di sini gue tidak dalam list sama sekali. Masih cupu. Kalau dari win, 420 win. Kalau dari kill, 4056 kill ya. Sedangkan gue cuma 57 doang. Winnya juga baru 3 biji, guys. Mohon maaf ya. Dan di sini ada anak BTR ya. Wadah, galak juga kayaknya. Mau jadi pro player di cabang e-sport ini kali ya. Battle Royale Cardboard Unknown Battleground. Waduh. So sekarang gua udah sama Egi dan juga Lutfi. Ntar gua bakalan nyoba duo sama squad. Tapi sebelum itu gua pengen ganti karakter. Dan gue juga pengen coba untuk ngebuka cardboard lagi nih. By the way, kalau misalkan tiap hari ada free-nya gitu loh, satu biji. Kita dapat apa nih? Meme. Oke, meme. Kita coba buka lagi kali ya. Kita buka terus. Sampai habis kali. Hung. Wih, apa nih Hung? Oh, siap. Oh, tapi normal dia. Kita coba buka yang berbayar. Dari tadi kita bukanya yang gratisan. Coba buka sekarang. Apakah akan beda hasilnya? Dapat candy lagi, coy. Oh, dapat fragmen kalau sama. Iya. Kita coba lihat karakternya. Ada Mei. Wadadadu. Tapi karakter normal ya. Ini rare nih, kita candy dapat rare. Hung juga normal. Yang kita pakai epic, by the way. Ini keren banget sih. Kita dapat karakter yang epic ya. Tapi gue cobain pakai si Candy ya, karena dia kalau ngeheal itu instan. Oke. Stikernya udah pas. Oke, nice. Oke, kita udah ada UP, guys. Muka lu kesel banget. Itu kemarin udah gua roast aja. Kesel. Kemarin gua main duo kan, ya solo gitu.
gue nyobain solo di duo, susah maksudnya. Soalnya gue tadi lawan NPC juga kalah toh. Tutorial ya. Tutorialnya aja rata gue. Kok gue meragukan sekali ya. Kayaknya kita harus emang butuh Egi di squad nanti. Kita turun di classroom. Yo, wow, teman gue kemana lu? Lu kemana lu kemana? Parkiran. Ini banyak orang pi di sini. Gue ke sirkuit ya, ke atas ya. 2 hours later. Sini pi. Ini kan gue goblok. Oh salah, gue kira ini kan gue. Ini ada levelnya, level 3 gue sekarang ini. Iya, jadi kan dapat skillnya gitu. Eh, ada orang pi. Sekarat pi, mereka pi. Nice pi. Sekali lagi pi. Wah ya, semuanya diambil. GG. Pi kiri pi. Ah! Kita kenapa barbar banget sih? Kita chill aja dulu. Semak-semak kayak. Semak-semak. Ya kita ke bawah deh, kita cek. Enggak apa-apa dong. Sisa 6 orang tahu. Iya. Takis. Bling, anjay. Ngebling doang. Bling enggak? Lu juga kan gitu juga. Itu kayak buat ngegocek-gocek gitu, Pi, kalau kita lagi dikejar-kejar gitu. Ini apa ya? Mohon maaf. Ini toko berlian, Pak. Ini isi ini dulu, Pi. Isi shield. Kita kan ada skill pasifnya tuh, ada yang tambahannya gitu. Terus item-item tuh dimaksimalin, misalkan ada turret atau hide, bling yang kayak gitu tuh maksimalin. Apa nih shield? Double attack toh, entar. Oh, double attack tuh. Itu imba tuh, Pi. Ambil. Itu atas ada. Ih. Nanti aja. San. Gua ada ide. Kayaknya dia ngikutin di belakang deh. Iya, di belakang, Pi. Sini, Pi. Tantang. Tapi mati sih, sakit sih gua. Parah sih. Dia kesalahan sih. Pi, lihat shield gua kok jadi banyak banget, Pi. Iya, setengah. Kok setengah sih? Lu sniper toh. Senjata aja. Sniper. Mana gua tahu ini sniper. Sama aja sih jarak. Colokan ikan gitu. Iya. Yeah. Ini ada panci. Gua pakai panci deh. Eh. Kok kaget nih. Oke. Ah, gua miss, Pi. Sakit sih itu. Eh, mana? Kabur toh, dia kabur toh. Oh, lewat atas dia. Jadi UFO. Ih. Jadi debu. Eagle Eye ah. Sisa 2 orang, Pi. Kok kita bisa menang sih? Oke. Dia satu-satu ya? Ih, kita kok jago banget sih? Solo. Menang kita. Kok bisa menang sih? Kita ke sini aja ke bawah. Atas ada atas. Anjir, rame banget. Ah! Woi. Ah! Ya! Gua mati. Anjir, dia bisa ngebling. Ini jago loh mereka. Sumpah. Jago itu jago. Mati. Oke, mati. Mati. Nice guys. Ya. Salah skill. Guys, cabut guys. Kok ada suara geluduk gitu tadi, Pak? Itu emang sound effect dari gamenya kok. Woi, orang depan. Sakit banget. Iya, gue dikejar, Pak. Dia tahu apa siapa yang lagi record ya? Ya, mentok. Ya. Nice try. Oh, lu pakai skill hide ya? Mantep. Ya, ketahuan. Nice try. Aduh. Oke, udah mungkin sampai sini aja untuk video cardboard class kita. Dan bagi kalian semua yang mau mainin, langsung aja cek link deskripsi, di sana ada untuk game di Android maupun di iOS. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like dan juga subscribe channel gue dan juga teman-teman gue, ada di link deskripsi. Ada Lutfi dan juga ada Egi di sini. Dan ya, sampai ketemu di live streaming. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Salam amatir. Tidak ada.